muntah. Meluap-meluap. Apa? Meluap-meluap. Keluar naik. Eh, Ali, Pul, panas. Banjir. Galak. Spill ini hasil laut ini. Ini fenomena langka di kompleks ini, Kak. BP dan sekitarnya kita lihat apa yang terjadi. Ada ikan-ikan bermunculan. Ini fenomena langka. Santai memang. Itu yang ikan-ikan pelagis kecil itu banyak naik, itu memang karena pergerakan makanan ikan yang dibawa arus sampai dengan di daerah pesisir, sehingga dengan naiknya pola arus yang ada itu, naiknya zooplankton maupun plankton, maka diikuti dengan ikan-ikan itu mencari makan, dan dengan kondisi ini ya, orang awam mungkin ya ini fenomena alam. Sebenarnya ini karena pergerakan makanan alami yang ada di laut, diikuti dengan naiknya ikan-ikan pelagis kecil seperti ikan-ikan selar, ikan layang, dan ikan pelagis kecil lainnya. Nah, ini dengan naiknya ikan-ikan kecil ini, maka pasti diikuti dengan di daerah-daerah depan laut Flores ini pasti diikuti dengan naiknya ikan-ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang. Nah, sehingga ini bukan fenomena alam, tetapi ini karena memang pola arus yang membawa bahan makanan itu sampai dengan ke pesisir.